Oke. Okay. Masih ada ke Lesti? Lesti sudah. Oke. Okay. Jadi kalau memang Lesti sama Bilar akan melakukan... Assalamualaikum, assalamualaikum. Sedian ngomong, Nasar gak usah deket-deket sama Meli. Kenapa? Ada yang udah ngincer Meli. Siapa? Mas Eka dong. Enggak, maksud saya tuh gini kan sama-sama Sunda. Jadinya kalau Lesti sama Bilar mau prung ah. Saya juga sama Meli, ya siapa tahu. Soalnya tadi saya ini banget, maksudnya saya tuh kalau suara bagus, yeah, udah pasti saya langsung suka. Yeah. Tapi saya... Meli udah di DM sama Nasar belum? Udah. WhatsApp udah? Udah belum? WhatsApp belum, karena kan DM belum sempat minta. Kenapa emang Lesti yang dulu-dulu gitu ya? Enggak, soalnya Dede juga digituin sama Nasar. Di nah! Oh yeah. My God! Yeah. Wah, Dede tanya gini. Banyak banget, mau yang mana satu, King? Nasar, jadi prosesnya tuh gitu, DM. Nanya nomor WhatsApp. Enggak, pas misalkan AA post apa, terus dia namanya, terus akhirnya DM-DM-an. Pas awal-awal Dede putus, AA tuh... Duluan DM-DM-an gitu? DM-DM-an duluan. Oh. Ya. Wow. Mai waktu itu saksinya. Wah. Dede. Ojo, Ma, ojo. Wis Ma, ojo. Hei, Nasar. Inget banget di Studio 5 pas Asia. Nah, Dede. Inget banget. Dede di DM. Kakak yeah. Juga di DM kemarin. Dia bilang juga Nasar, ya Allah Nasar. Nasar, gak nyangka ya. YouTube oh playing group. Oh my God, di DM. Oh my God. Aduh. Saya itu. Playboy. Oh iya benar. Bang Enji mau ngelawak gak jadi tadi. Aduh Bilar nih ya bener-bener deh lu. Bukan maksudnya gini kalau sekarang kan Dede udah ada Bilar. Ya udahlah aku gak ganggu. Aku mah gak suka ganggu punya orang. Bagus. Kalau Meli sendiri ya saya ganggu. Itu pun kalau Meli mau. Cuman kalau gak mau kenapa. Ah lu siapa juga lu gangguin. Dini kemarin lu gangguin. Ya ampun. Enggak, saya tuh mau nanya, saya tuh kurang apa sih maksudnya gitu sampai... Kurang laras. Gue penasaran, by the way gue penasaran nge-DM Bilar apa ya, King Nasar. Enggak, bohong. Enggak ada, bohong. Dia mengarang, di ngarang. Aku percaya kok. Kok panik? Gue gak panik, buka aja gue. Ih ngapain gue panik? Gue udah biasa begitu-begitu. Lo cocoknya sama Jana. Jana kan lembut, baik. Ya mau macem-macem Jana senyum aja. Bener. Tapi Jana tuh juga termasuk yang saya suka. Kenapa? Karena kalem. Karena kalem. Iya. Oke. Siapapun suka ya. Enggak, saya gak mau dicap playboy. Karena saya bukan playboy. Tapi? Ya. Playgroup. Udah.